Alhamdulillah. Alhamdulillahil Malikid Dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Sayyidi Waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala man az-zaman. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه على جسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن لا إله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله معاشر الحاضرين sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama tentu kita semuanya wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita diberi kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menunaikan kewajiban salat Jumat berjamaah, bisa menunaikan panggilan-panggilan Allah yang tidak semua hamba, tidak semua orang memiliki kesadaran yang sama dengan kita. Tidak semua orang, tidak semua manusia berkesempatan memenuhi panggilan Allah seperti yang kita lakukan di siang hari ini. Tentu ini sesuatu yang terus harus kita syukuri, yang tidak lain juga berkat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus mengalir dalam diri kita, yang terus mengalir dalam kehidupan kita, sehingga kita masih tetap dalam keislaman, dalam keimanan, dan dalam ibadah yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini saya juga berpesan, marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan ini khususnya terhadap diri saya sendiri dan tentu kepada para jemaah ma'asyiral hadirin sekalian yang setiap Jumat selalu menjadi rukun khutbah, untuk selalu kita ingat bersama-sama bahwa kita harus selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, akhir-akhir ini kehidupan ini serasa menjadi sangat sulit. Di mana-mana kita berhadapan dengan kesulitan hidup. Di mana-mana kita dengar saudara-saudara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana orang menjerit tentang ekonomi. Banyak lahan pekerjaan yang sebelumnya menjadi lahan subur untuk sumber ekonomi sekarang menjadi sangat sempit, menjadi habis. Kehidupan bersosial juga menjadi sangat terbatas. Akses kita untuk
beribadah sosial, beribadah secara ekonomi, memenuhi kebutuhan rumah tangga juga menjadi sangat terbatas. Ini sebenarnya menjadi pertanyaan yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Kenapa kehidupan ini menjadi seperti ini? Kenapa kemudian suasana kedamaian, akses hidup yang luas, kemerdekaan kita untuk bisa bersosialisasi dengan siapapun ini menjadi sangat terbatas? Kemudian bahkan ibadah kita itu sekarang menjadi sangat terbatas. Kita tahu semuanya bahwa dunia sekarang sedang dilanda pandemi, termasuk Indonesia yang sampai hari ini kemudian justru kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tentu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kondisi ini, penyakit ini, virus ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahwa ini menjadi pertanyaan bagi kita semuanya, saatnya kemudian kita mulai tafakkur, mulai introspeksi, mulai muhasabah dengan melihat ke belakang, dengan kembali menelaah sejarah-sejarah yang dulu dialami oleh umat-umat terdahulu. Sebuah kisah yang sempat saya baca dalam kitab Fi Batnil Hud karya Syekh Muhammad Al-Arifi. Ini kisah nyata yang bisa jadi menjadi salah satu pedoman kita bagaimana menyikapi kondisi yang sekarang, yang seperti sekarang kita alami. Kisah ini terjadi di zaman Nabiullah Musa alaihissalam dengan umatnya Bani Israel. Suatu ketika di zaman Nabi Musa, Allah menurunkan cobaan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, berupa kemarau panjang. Kemarau panjang yang luar biasa berupa kekeringan, hewan-hewan mati, sumber air mati, tumbuh-tumbuhan mati. Korbannya tidak hanya orang-orang dewasa, anak-anak juga banyak yang menjadi korban karena kelaparan, karena kekurangan makan. Kemudian Nabi Musa oleh para tokoh Bani Israel diminta, wahai Musa, cobalah kamu minta tolong deh sama Tuhanmu, sama Allah. Berdoalah agar kami diturunkan hujan, agar kekeringan dan malapetaka yang dahsyat ini segera diangkat oleh Allah, agar hujan turun sehingga kehidupan kembali bersemi, kehidupan kembali normal, air kembali hidup, tumbuh-tumbuhan kembali hidup, dan generasi ini bisa meneruskan kehidupan. Menjawab permintaan dari para tokoh dan masyarakat Bani Israel waktu itu, kemudian Nabi Musa mengajak mereka, para tokoh dan masyarakat, untuk berkumpul dalam sebuah padang yang luas, sebuah lapangan yang luas, dan berdoa kepada Allah. Nabi Musa berdoa, ya Allah, kami mohon turunkan hujan dan angkat segala malapetaka dan balak yang sedang menimpa kaum ini, agar kaum ini bisa hidup normal, bisa tumbuh kembali dengan baik, anak-anak bisa meneruskan kehidupan, masa depan. Mereka semuanya serempak berdoa dalam satu lapangan, dalam suatu padang yang luas. Hanya saja pasca doa dilantunkan, justru matahari semakin panas, suasana semakin mencekam, kekeringan semakin dahsyat, sehingga
para tokoh dan masyarakat Bani Israel pada waktu itu menjadi tidak begitu yakin dengan Nabi Musa. Mereka selalu bertanya, kenapa kamu sekelas Nabi tidak manjur doanya? Begitulah kira-kira kalau kita. Kenapa sekelas Nabi kok tidak langsung dijawab oleh Allah, yang kamu klaim selama ini bisa berkomunikasi langsung tanpa batas dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa kembali meminta kepada Allah, "Ya Allah, mohon diturunkan hujan kepada kaum kami, mohon kekeringan, kemarau yang panjang ini segera diangkat sehingga kami kembali hidup dan beribadah kepadamu seperti sedia kala." Allah menjawab, karena kalau sekelas Nabi itu kan bisa berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Allah menjawab, bagaimana aku bisa mengabulkan doa-doa kalian, termasuk doamu Musa, di lingkunganmu itu ada satu orang yang sudah 40 tahun melakukan maksiat kepadaku, yang sejak awal tidak pernah berhenti melakukan maksiat kepadaku. Kalau ingin doamu dikabulkan, tolong panggil orang itu biar keluar bersama-sama dengan masyarakat Bani Israel dan melantunkan doa agar hujan kami turunkan, agar kemarau kami cabut dari Bani Israel. Nabi Musa kemudian, karena satu orang ini yang katanya Allah melakukan kemaksiatan sudah 40 tahun, ini diminta untuk dipanggil dan berkumpul bersama kaum yang lain, sehingga Nabi Musa kemudian bergegas berteriak di kumpulan kaum Bani Israel yang sedang berkumpul waktu itu, "Wahai orang yang mengaku dan merasa," karena waktu itu yang bersangkutan tidak sedang berada satu lokasi, satu barisan dengan kelompok yang sedang berkumpul di lapangan. Kemudian Nabi Musa berteriak, "Wahai orang yang merasa sudah melakukan kemaksiatan 40 tahun, mohon keluar dan bergabung bersama kami dan mengakui kesalahannya, berdoa kepada Allah dan beristighfar kepada Allah." Orang ini yang merasa bahwa dirinya adalah yang dimaksud dalam panggilan itu bingung. Pertama, dia merasa malu untuk bertemu dengan orang-orang. Kalau saya keluar begitu, kalau saya keluar berkumpul dengan kumpulan yang lain, jemaah yang sudah berkumpul di lapangan, tentu orang akan tahu semua tentang aib-aib saya. Tentu semua akan tahu bahwa sayalah penyebab dari kemarau panjang ini, penyebab dari bala Allah diturunkan kepada kaum ini. Dia bingung, galau begitu kalau bahasa anak muda sekarang. Kemudian tiba-tiba dalam hatinya menangis, dan sampai menangis benar-benar sejadi-jadinya, mengakui bahwa ini adalah penyebab karena saya durhaka kepada Allah. Dia kemudian beristighfar kepada Allah, "Ya Allah, saya mengakui seluruh kemaksiatan yang saya lakukan selama 40 tahun dan engkau telah menutupi aib saya dari orang-orang. Tidak ada yang tahu bahwa saya orang yang bermaksiat selama 40 tahun dan saya mohon ampun kepadamu." Pasca dia berdoa, kemudian awan berkumpul menjadi hitam dan turun hujan. Nabi Musa kemudian menyampaikan kepada Allah, "Alhamdulillah," gitu kira-kira,
doa kami semuanya sudah dikabulkan. Tapi satu pertanyaan yang sampai sekarang juga belum terjawab, mengapa orang yang menjadi penyebab diturunkan bala oleh Allah ini tidak keluar sampai sekarang? Tolong mohon diberitahu ke kami siapa yang dimaksud sehingga kami bisa menjadi pelajaran bagi kami semuanya. Allah kemudian menyampaikan, meskipun dia sudah bermaksiat kepadaku 10 tahun, yang penting dia mengakui dan merasa bahwa seluruh aktivitas kemaksiatan yang dilakukan ini diakui secara sadar dan dia bertaubat kepadaku, sudah cukup bagiku, tidak perlu kemudian aib ini diketahui oleh yang lain. Sehingga hikmah dari cerita singkat ini, tentu pertama, bisa jadi kondisi yang kita alami sekarang ini, kesemrawutan kehidupan yang kesulitan ekonomi dan lain sebagainya yang kita alami sekarang ini, tidak lain adalah bagian dari kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira perlu kita melakukan taubat secara nasional, taubat secara massal, bahwa tidak mungkin sesuatu yang terjadi ini tanpa izin Allah. Tentu kita tidak perlu berdebat apakah ini ada konspirasi manusia, ada lain sebagainya terkait dengan pandemi. Tidak perlu kita berdebat bahwa kalaupun ada konspirasi, kalau Allah tidak mengizinkan, saya kira tidak akan pernah terjadi pandemi yang seperti sekarang ini. Oleh karena itu, kunci orang bertaubat seperti dalam cerita tadi, hanya butuh berdoa dengan Allah, butuh dalam keheningan sepertiga malam kita benar-benar mengakui kesalahan kita, tidak perlu kemudian bercerita kepada siapapun, tutup seluruh persoalan dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan, kemudian kita sadari dan benar-benar bertaubat kepada Allah dan berjanji dan bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Sehingga para hadirin, ma'asyiral hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, yang perlu kita lakukan, saya kira sudah saatnya kita kembali ke masjid, kita kembali memakmurkan masjid untuk membangun pondasi keimanan, membangun ketakwaan kita bersama-sama, kita usung tekad kita bersama-sama untuk memakmurkan masjid, untuk masjid ini menjadi sumber inspirasi, sumber menjadi pusat orang untuk mengadu apapun terkait kehidupan ini di masjid. Zaman Nabi juga seperti itu, zaman Kanjeng Nabi juga seperti itu. Alangkah indahnya Bu, kalau seandainya masjid menjadi pusat kemakmuran masyarakat. Radius 100 meter di sekitar masjid atau bahkan 1 km di atas di sekitar masjid tidak lagi kita temukan orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang tidak bisa sekolah, orang-orang yang tidak punya penghidupan karena mereka semuanya dijamin oleh kemakmuran masjid. Tentu ini butuh pemikiran, butuh persiapan, butuh manajemen yang sangat rapi, sehingga kalau menurut saya tidak perlu kemudian kita menumpuk, mohon maaf, saldo di masjid 1 miliar begitu, tapi tidak jalan. Harusnya ada satu contoh masjid di Yogyakarta, kalau bapak-bapak para jamaah pernah ke situ, di Jogokaryan itu, di situ setiap pengumuman di hari Jumat saldonya nol, tapi pemasukan miliatan. Kenapa? Karena itu disalurkan dan dibikin program serapi mungkin sehingga masyarakat sekitarnya menjadi sangat sejahtera. Banyak anak sekolah beasiswanya bersumber dari masjid. Banyak orang tua-tua yang sudah tidak punya keluarga, tidak bisa bekerja, dihidupi oleh masjid. Banyak orang-orang yang tidak produktif secara ekonomi juga dihidupi oleh masjid. Saya kira dakwah seperti ini
akan orang akan sangat dekat dengan masjid, orang tidak sungkan lagi ke masjid, kemudian orang menjadi sangat tergantung dengan masjid. Termasuk kemudian para penyumbang yang akan ke masjid, ini mungkin kalau kita ingin menyumbang tetangga kita 2.500, 3.000, 5.000 mungkin sungkan, tapi kalau dikumpulkan di masjid ini menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi potensi dan kekuatan luar biasa juga untuk mengajak saudara-saudara kita yang sampai hari ini mungkin belum tergerak hatinya untuk bersama-sama kita semuanya berjamaah di masjid, bersama-sama kita semuanya berdiskusi keagamaan di masjid, bersama-sama kita semuanya menghidupkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain di masjid, sehingga nanti akan tergerak untuk bersama-sama kita. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, mudah-mudahan dari sekelumit yang apa yang saya sampaikan, kita bisa mengambil pelajaran bahwa Islam itu tidak sulit, taubat itu tidak sulit, taubat itu sesuatu yang mudah, tinggal kemudian kita punya tekad, punya keinginan, punya ketulusan untuk bercengkrama, untuk bermesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Sisakan waktu yang cukup, waktu yang sangat tenang untuk bisa bermunajat, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berawal dari itu semuanya, seluruh persoalan hidup kita, persoalan keluarga kita, persoalan masyarakat kita, persoalan negara kita, insyaallah bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal tawwabur barrur tawwabur raufur rahim rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladhi amarana bil islah wa hathana 'ala as-salati wa bayyana lana subulal falah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'usikum ibadallahi wa nafsi bitaqwallah. Inna allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna fihi bi malaikatihi bi kudsi. Faqala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, man salla alaihi salatan sallallahu alaihi biha ashran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma alil khulafai rashidina Abi Bakrin وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيارة لنا في كل خير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم
arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.